Wong sugih itu sebagian orang kaya itu malah pelit, melebihi pelite wong sing biasa loh. Orang kabeh ya, sing sugih wong soleh ya malah apik, ganjarannya gede ya. Kayak mbiyen tak terangno ya, saya terangno nek mbiyen iku tak sebenno bahwasanya wong sugih sing wiridan subhanallah alhamdulillah apa jenenge iku Allahu akbar. Saingan akhirnya menang wong sing sugih. Tapi sebagian wong sugih, sebagian orang yang punya uang naudzubillah iku lebih pelit daripada orang biasa. Kenapa wong sugih iku mergo manhumani layasbaani. Wong sing enggak merasa puas iku ana loro. Siji talibul ilmi, golek santri sing golek ilmu. Loro wong sing golek duit. Wong sing pencari uang iku takdire ora merasa kurang terus, merasa kurang akeh terus. Mulane sing dadekno pelit wong sing sebagian ora kabeh, sebagian mesuke iku mergo atine krana pengin golek duit. Wis ya. Jadi adalah termasuk jangan sampai tawaduk kepada orang yang fasih. Kedua, tawaduk sing krono duite. Beda nek masalah wong sugih iku loman. Wong sugih iku membantu orang banyak. Maka iki tawaduke bukan karena uangnya, tetapi wong iku adalah nikmal malus soleh limriin soleh. Yaitu dia orang kaya tapi bagus, karena kebagusannya harus ditawadui. Ya, tapi kalau hanya krono wong sugih tok, dilarang kita tawaduk sing krono sugih. Bahkan zaman biyen ngene ya, ilmune wong zaman biyen. Ya. Wong nampa apa? Duit. Cara ilmu iku termasuk sedekah. Mergo piye? Wong ngekei duit. Iku apik. Ning nek gak ana sing nampa terus piye? Wong sugih iku ya kadang bingung nek gak entuk. Arepe tasarruf duit piye kadang bingung ya. Ya, jadi wong iku kudu roh dua sisi. Orang itu harus mengetahui dua sisi. Wong sugih ngekei duit iku ya apik. Lah wong sugih kudu ngrasa wong gelem nampa duitku. Iku ya amale wong sing gak duwe duit. Paham ya? Kok umpama gak duwe sasaran uangku tak sedekahno piye? Kan bingung. Bingung. Aku ya pernah ning Medina. Habde ning Medina pernah. Jadi adabe sowan Kanjeng Nabi nek ape ziarah. Iku nek sadurunge ngekeki sedekah ning gone wong liya. Suatu ketika pengemis-pengemis iki ana peraturan dilarang di sekeliling Masjid Nabawi. Pernah dalam satu seketika satu waktu gak oleh ana pengemis-pengemis di sekitar makome Kanjeng Nabi, ning Masjid Nabawi pinggir-pinggire gak oleh. Bingung aku ya. Iki apa sedekah ning ndi piye? Sedekah ning sapa piye bingung. Sedekah piye bingung. Mane kadang itu wong sugih lah iku ya bingung nasor duwe. Ada yang keliru pisan ya. Ada yang keliru pisan. Mane jadi tahu dua sisi. Jadi wong sing nampa duwe nek pancen berhak iku ya apik. Sing ngekei duwe iku ya mesti jelas-jelas sapa